Bata Karina. Nama aku Juana. Lukaban, umur aku 5 tahun. Sekarang kita baca firman Tuhan ya, teman-teman. Judulnya, aku dilahirkan untuk menjadi berkat. Apa teman-teman? Aku dilahirkan untuk menjadi berkat. Teman-teman, sekarang kita ambil Alkitab kita yuk. Kalau ada yang belum bisa baca, boleh dibantuin mama papa kok. Yeremia 1 ayat 5-8. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, "Ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda." Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, "Janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau." Demikianlah firman Tuhan. Nah, teman-teman tahu nggak apa itu menjadi berkat? Sekarang aku kasih tahuin ya. Kalau ada teman yang mau minta roti, gak punya roti, kita punya roti, teman-teman mau kasih nggak? Iya, dikasih. Kalau ada teman lagi mau minta susu, gak punya susu juga, kita punya susu juga. Teman-teman mau kasih juga nggak? Iya, dikasih juga. Kalau ada mama bersihkan kamar kita capek, teman-teman mau bantuin mama kita nggak? Iya, dibantuin mama kita juga. Juga aku punya adik nama Sophia. Jadi aku sering main sama adik aku, main cilubang, main kejar-kejaran, main keluar. Juga bantuin mama jaga adik supaya adik senang. Nah, itulah menjadi berkat. Orang lain senang dan bersyukur sama Tuhan. Sekarang kita berdoa ya teman-teman. Tuhan Yesus, ajarin kami untuk menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, meskipun kita kecil, teman-teman pasti bisa menjadi berkat. Selamat menjadi berkat teman-teman. Bujur. Dadah.